sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir, mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ompet di sini. Apa kabar semuanya, Subreker aku? Dimanapun kalian berada. Ya pasti kita absen dulu, kita udah lama nggak absen. Yes. Subreker Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Macau, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan semuanya yang ada dimanapun ya kan, yang lagi nonton video ini nih. Aku yakin Supercar kita ini udah nyebar dari ujung sampai ujung. Yes, bener banget. Bukan cuma Asia, Eropa, Amerika, udah mulai masuk Afrika, blablabla, semua ada ya. Tapi yang pasti juga Supercar kita ini kayaknya sedang ingin bercinta. Udah kespilling. Kita bakal ngerasain lagu Sedang Ingin Bercinta. Yes. Dinyanyiin sama Lesti dan juga Dewa 19. Dewa 19 konser berapa tahun kemarin ya? 30 tahun. 30 tahun Dewa 19. Wow. Ini enggak semua penyanyi dangdut bisa direkrut sama seorang Ahmad Dhani. Iya. Iya kan? Dulu tuh Umi Elvi. Umi Elvi. Terus siapa lagi? Ya? Yang pasti yang terbaru ini sama Lesti. Dan trending dong kemarin. Oh, trending. Ini sumpah ya, kita tungguin banget video yang benar-benar bagus, yang clear. Oh. Ini udah trending, udah viral di mana-mana, tapi kita belum nonton karena kita pengen spesial reaksiin langsung di sini. Langsung aja kita tontonin yuk, Sedang Ingin Bercinta Lesti dan Dewa 19. Tapi sebelum itu buat kalian Baladewa. Yes, benar banget. Subrek. Lesti lovers Lesti juga yang belum subrek harus subrek. Yuk langsung aja Sedang Ingin Bercinta Lesti dan Dewa 19. Lesti. Oh, Pak Adi. Iya, orang-orang pada manggil Kak Adi. Tidak lupa nama Dhani apa Dewa? Selamat Dewa. Dewa ya? Terima kasih. Yuk, langsung mulai orkestra. Ya, di sini kita lihat sama-sama ya. Dan kita joget sama-sama. Indonesian Philharmonic Orchestra. Kanan, kiri, kita nyanyi berapa. Tapi bener loh, Dhani itu apa? Aku bilang arranger hebat sih. Yes, benar. Ya kan? Mahal gitu musik-musiknya ya, tuh. Benar banget, benar banget. Masih nada Dhani kan ini ya? Yes, nada cowok kan? Ada memang ada original. Originalnya lagu ini ya. Tetap kan setuan dangdut ya, itu nggak ketinggalan. Yes, benar banget. Ya, cirinya memang diambil juga gitu ya kan. Ada pilarnya juga. Ya, ada pilar. Lesti ngambil pecah gak sih tadi? Iya. Iya kan? Iya, ngambil pecah. Aku suka banget apa vibes-nya Lesti itu anggun gitu ya gak sih? Begitu dia muncul tadi tuh kayak pembawaannya tuh memang I'm a diva gitu ya kan.
banget dari gini ini ya. Oh, asik. Aku lebih suka yang tinggi sini sih, lebih tinggi, keluar, keluar ya. Iya kan? Emang kayak gini sih tipenya. Iya kan? Awal kan emang yang melodi. Iya. Setiap ada kamu. Di pas, kan? Di pastinya tuh berjeder. Iya. Gitu. Kayak lebih, lebih apa ya? Lebih keluar semua gitu. Ah, ada baby L. Iya, ikut juga nonton ya. Ini tadi aku bilangin suara yang Dani kan yang tipenya berat laki ya. Gitu ya. Terus dihajar sama suara Lesti yang girly banget, ya, yang lembut gitu ya kan. Penyanyi dangdut itu ya kalau bilangin yang memang harus kayak apa ya, Lesti, Ikke Nurjanah, biarpun mau kolaborasi sama penyanyi apapun tetap membawa kayak kodratnya lah istilahnya ya, gitu ya, nggak kan? Menghilangkan gue penyanyi dangdut yang ada ruh-ruh dangdutnya itu dimasukin. Yes. Lesti ngambil pecahnya ini ya, yeah, ya kan, ngambil harmoninya ya. Yes. Tapi ada part dangdutnya kan? Part solo ini nih. Oh ini ya, oh soalnya inget banget tuh kalau Bulan Jamila tuh misalnya. Di setiap hari kamu nih. Ini aku tunggu part dangdutnya mana nih, gue nungguin nih. Nah. Asik. Sumpah ini feel dangdutnya asik banget, yeah. Dan original gitu ya kan, Lesti banget. Seperti apa? Di setiap ada mengapa jantungku berdetak. Ya, yeah. Perakanan-perakanan gitu kan, asik. Oh! Kan tadi waktu yang sama Dani kan dari awal tuh nyanyi bareng terus berdua, yeah, kan ya. Bener. Lesti benar-benar tidak mengeluarkan apa ya, kayak nggak mau, ya udahlah, dia juga ngimbangin gitu, bukan yang mau show sendiri doang gitu. Nah pas bagian part sendirinya benar-benar yang keluar banget dangdutnya, yes. Improve-nya dikeluarin, yes, gitu kan. Kalemnya, anggunnya tuh dapat banget. Ya benar banget. Kalau kalau Mulan kan agak aneh ya, apa sih? Sisi anggunnya tuh ya, kalo, ada energiknya gitu. Nah, lagu ini gitu, kan dia agak yang ya, beda gitu, gitu ini. Tapi gitu, ini ya. Kalau Lesti itu memang kalem anggun. Ya memang, ya, memang pembawaannya gitu ya kan. Kasih aku ininya. Orkestra tuh bikin mahal lagu. Ah, mahal lagu ya. Bikin yang wah gitu ya kan. Yang dengar langsung wow. Wow, yes. Eh
Enak sih bagian ini ya. Apa? Kenen-kenenan ini. Kenen-kenennya. Tapi memang originalnya kayak gini kan ya? Iya. Ada. Gitu. Ternyata. Apa? Rakyat tahu banget kalau lagu-lagu Republik Cinta. Republik ya. Cinta dia mah hatam kalau Rakyat atau jadi hatam mati banget lagu-lagu Republik Cinta. Berasa bikin gempar di abad ini ya, ya kan? Ya, ya. Tapi jujur li ya, aku sukanya di sini sama Lesti. Lesti itu bukan penyanyi yang apa ya, kayak misal duet sama siapa, oh gue harus menonjol, gue harus ngeluarin cengkok gue yang keriting-keriting yang mengeliuk-liuk, kayak gitu-gitu. Enggak, dia tuh enggak yang se-egois itu. Yes, aku sukanya Lesti itu. Ada sih memang penyanyi-penyanyi yang agak egois. Yang tetap mempertahankan. Lesti kan egois lagunya. Lagunya egois. Tapi jujurnya ada penyanyi yang duet tapi dia tetap pengen menonjol sendiri. Yeah. Tidak kayak lomba kalah gitu ya kan istilahnya. Tapi di sini Lesti benar-benar ya kayak ya lagu ini batasnya segini doang. Yeah, boleh di atas ini nih. Yes, yes. Ya, karena nyanyi bareng mau duet, mau apalagi trio atau apa 5 orang itu kita harus jadi satu kesatuan gitu ya, bukan yang nonjol sendiri gitu. Nah, Lesti benar-benar nahan egonya banget. Aduh, Lesti bisa banget nih lagu ini mau diapain sama dia, di mainin nadanya kayak di improve-nya bisa lebih dari segini gitu. Iya, bisa banget, tapi aku sukanya Lesti enggak egois. Yes, benar banget. Itu penyanyi hebat tuh bisa mengontrol dirinya. Nah, itu dia. Tapi pas dapat part sendiri solonya, nah dia di situ baru mau eksplornya, sedikit aja dikasih improvisasi, ada cengkok-cengkoknya dikasih, tapi tidak cukup banget buat lagu ini, buat aransemen lagu seperti ini, ya kan, benar nggak? Setuju, benar banget. Kalau Dani ya udah kita hormat, kalau ada 4 tangan dong hormat beneran, itu musisi hebat Indonesia, benar banget ya, bisa kolaborasi sama Dani itu udah sesuatu yang kayak satu achievement yang wow gitu, yang luar biasa gitu dalam hidup gitu ya kan. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi apa enggak nih? Yes. Aku enggak tahu di konser Dewa kemarin Lesti nyanyi berapa lagu. Nah, gitu bener ya, banget kalau buat teman-teman yang ada videonya atau link-nya yang di acara itu atau acara yang baru yang belum kita tahu juga. Ah, boleh komen di bawah ya. Dan subrek jangan lupa channel ini. Yes. Link ini juga. Lonceng ini juga share ke sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.